Selamat atuh Kang Dadang. Kang Dadang teh udah balik lagi seperti Kang Dadang. Kalau yang kemarin mah bukan atuh. Losok kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Dun? Negatif, Rod. Komandan Nami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu? Belum, Komandan. Sama, Komandan. Belum. Tidak bisa dibantah dan disangka lagi. Ini sudah jelas kalau John sudah dibawa ke masa depan oleh agen-agen konspirasi global. Ya Allah! Komandan! Kita kalah cepat. Mereka lebih cepat bergerak dari kita. Entah dengan apa. Dan bagaimana caranya saya mengatakan ini pada Kasdun dan Cek Rodia. Komandan. Saya sudah mengerahkan semua kecerdikan dan kecerdasan saya. Dan saya juga sudah memeras habis naluri intelijen saya. Bahkan sel-sel kelabu di kepala saya sudah saya... Ya Allah, John Kasidi bin Kasdun, maafkan saya, Aming Sukarming bin Sanusi, yang sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga buat mencari kamu, buat menyelamatkan kamu. Kang Junet, maafnya Popon gak enak gak pulang lagi. Tidak apa, Popon. Alhamdulillah semuanya sudah beres. Alhamdulillah. Saya ke musola dulu ya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Junet, nanti langsung pulangnya. Mangga. Hati-hati. Veronica lupa ada tugas sekolah buat besok. Ayo, Teh Popon bantuin. Bantuin apa? Tugas sekolah kamu. Oh, iya Teh. Veronica ada tugas sekolah buat besok. Iya. Ayo, Teh Popon bantuin. Teh Popon bisa. Insya Allah bisa. Fer, tugasnya bikin nama-nama anggota keluarga. Mama, Bapak. Terus pakai fotonya Veronica sama Mama. Teh. Iya. Nanti kita cari fotonya ya. Foto apa? Foto Veronica sama Mama Veronica. Mama Veronica pulang? Oh, bukan. Maksudnya foto lama, Fer. Oh, iya foto lama. Foto waktu Veronica masih bayi ya, Teh? Jadi bagaimana, Jang? Positif rupanya. Positif, Opung. Tadi saya ketemu sama Uis lagi. Katanya, cucu sepulangnya dari balai warga itu di sama Kang Rusli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sesuai kalau begitu. Alhamdulillah, Opung.
Kalau begitu, Jang, besok aku akan langsung ke Jonggol. Akan kubuka, kuceritakan semua keresahan-keresahanku ini pada mamanya cucu. Itu dia. Siap, Opung. Iyalah, iyalah, iyalah. Eh, Jang, ngomong-ngomong ini. Sudah gajian kau rupanya. Alhamdulillah, sudah, Opung. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi begini, Jang. Tadi aku sudah pergi ke ATM di depan, tapi rusak rupanya. Malas aku ke Cibatu. Kalau cuma ambil uang 5 juta, harus ke sana. Oh. 5 juta, Opung? Iyalah, iyalah, iyalah. Memang kau pikir berapa aku sekali ambil uang? Apalagi kalau di Cibatu, minimal 10 juta. Ya? Opung, luar biasa. Benar-benar berkah ini mah. Ya iyalah, Jang. Pastinya itu. Tapi, Jang, mohon maaf ini. Ku pinjam dulu sebagian uang gaji kau itu. Nanti pulang dari Jonggol, langsung ku kembalikan. Itu dia. Siapa, Bu? Yang receh aja lah. 100.000 cukup. Siap, Opung. Ini 100.000. Mudah-mudahan ya. Berkah. Berkah ini, Jang. Sesuai rupanya. Akoh yang hebat, Kusoy. Tuh, kalau tidak ada Akoh, John mungkin masih ngumpet. Iya, Pak Saung. Sebenarnya saya juga penasaran. Hani Tuti sama John bertarung apa ya? Ih, Kusoy, bertarung adu sakti, Soy. Bapak juga sebenarnya teh bingung bertarung apa. Tapi yang pasti aku sudah jadi penyelamat. Iya, Pak Saung, penyelamat. Itu teh keren, Soy, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Net, Mas Idan. Pak Saung, Kang, Jun. Junet, kenapa kamu tidak balik lagi ke balai warga? Saya teh habis betulin keran di belakang, Pak Saung. Es, Den, keran? Apa keran? Terus tidak. Ah, Junet, belajar sama Kusoy. Supaya dapat anak kembar. Pak Saung. Ayo. Ayo, Pak Saung. Mengapa? Ya alhamdulillah, Dang, kalau kamu sudah baikan sama Debbie mah. Makanya kalau ngajarin anak tuh yang benar, pedut. Jangan berisik deh. Saya kan enggak ngomong atuh Kang Dadang. Aceng, Aceng. Heeh. Ceng, apa sih melehoy ah? Udah kamu diam aja nih, diam aja. Kom. Saya diam aja nih, Kom. Oke, Kom. Saya pikir saya itu kenal Debbie. Debbie yang saya urus, saya jaga, saya didik dari bayi, coba. Kita berganti peran. Dari tulang punggung menjadi tulang rusuk. Dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Dan sejarah itu akan selalu berulang di Ciraos. Mau belajar masak lagi? Memangnya Bu mah? Oh iya ya, Ibu lupa kalau sebentar lagi kamu 19 tahun. Terus kamu sama Edward, Ibu mau ngajarin Febri masak nggak? Sebenarnya teh kalau urusan masak, Bapak kamu teh lebih jago daripada Ibu. Kalau sama Bapak Febri nggak mau? Kenapa? Ya Ibu kan tahu sendiri Bapak gimana. Bapak begitu ah, gak mau. Ya teh begitu bagaimana? Mau ngajarin Febri masak enggak? Iya.
Terima kasih ya, Bu. Udah. Makasih. Febri ke kamar ya, Bu. Kamu teh masih kecil, Neng. Apa iya bisa jadi istri dan ibu? Gaya pedut. Pengangguran kayak kamu itu pantasnya jadi tulang rusuk. Sosokan mau jadi tulang punggung. Percuma. Kamu dia orang susah. Jangan belagak pilon. Saya ini uangnya 3 lemari. Ya. Harta saya 7 turunan tidak habis-habis, saudara. Apa nyusruk, apa terbalik? Dunia. Dunia terbalik? Nah, terbalik. Ini yang bener. Dengar ya. Kalau ngelawak itu yang lucu, jangan garing. Ini nih. Saya suka kumceng sama Kang Dadang nih, kok. Suka kenapa ya, Doi? Iya, dari kemarin kan Kang Dadang diem terus. Kayak bukan Kang Dadang tuh, kok. Kayak orang bisu. Kalau sekarang kenapa? Ya kalau sekarang ya begini ini nih. Nih, Kang Dadang. Tukang bohong. Biasa aja dong ketawanya, gak usah ngegas. Apaan sih melehoi? Saya ini. Kang Dadang. Naon lagi begini. Selamat atuh Kang Dadang. Kang Dadang teh udah balik lagi seperti Kang Dadang. Kalau yang kemarin mah bukan atuh. Loh sok kemana? Naon sih? Salaman, Kang Dadang salaman. Sok atuh mangga. Salaman. 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 Ayo atuh salaman. Ayo. Mau ngapain kamu? Kamu mau ngapain? Sulam salaman main peluk aja. Tanya mau salaman. Ya salaman dong. Pelukan dong. Pelukan salaman tuh. Boleh pelukan sekarang lo. One for all for one. Terima kasih, Yun. Maaf ya, Cat. Kemarin-kemarin saya nggak sempat bikinin kamu kopi lagi. Tidak apa-apa, Yun. Kamu kan lagi repot. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin perabotan banyak yang laku. Alhamdulillah. Kalau nanti siang saya ajak kamu makan bakso, kamu mau? Jonnya mana? Di kamar mandi. Tidak ditungguin. Jonnya teh nggak mau. Mama! Astagfirullahaladzim! John! 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 Buka pintunya, John! John! Buka! John! John! Buka pintunya! John! 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 Ada apa? John, burung John tutupnya mana? Tutup apa? Yang di ujung itu loh, Ma. Tutupnya hilang. Pasti jatuh ini. Ya, tolong cariin. Burung John jadi gak matching ini. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Saya mau, Cat. Alhamdulillah. Tapi maaf, Yun. Saya bisanya cuma ngajak kamu makan bakso. Nggak apa-apa, Cat. Saya seneng kok kamu ngajakin saya makan bakso. Terima kasih ya, Cat. Sama-sama, Yun. Saya siap-siap mau dinas dulu ya, Cat. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Yuyun begitu terus, lembut, nggak galak. Kamu mah John, itu teh namanya bukan jatuh, tapi teh disunat. Nih ya, orang teh kalau disunat, itu teh pasti tutupnya dipotong. Ampun, kamu mah tutup, emangnya teh toples? Cuman gak oke mah, garis-garisnya gak simetris. Ampun ini mah, kamu teh kayak tahu aja simetris kayak apa. Yun kan sering dengar Pak Kamtip bicara begitu mah. John, udah cepetan, itu teh nanti mau mama obatin lagi. Terus John pakai celananya kapan? Kamu teh udah bisa pakai celana, kan kata Pak Dokter teh langsung kering. Apalagi? Nggak oke ini mah, putungannya miring. Miring. Udah cepetan. Mikul mah, John belum biasa ini sama burung John. Pun ini mah. Kang, udah itu urusin anaknya cepetan. Iya, iya Rodia. Pusing, oi. John, pipisnya sudah belum? Sudah ya. Ayo, dikasih obat lagi. Tapi burung John gak asik ya. Tutupnya gak ada, nanti kotor. Tutupnya sudah kotor, makanya disunat. Begitu ya? Ya begitu atuh John. Oke lah kalau begitu. Ayo. Jalannya biasa aja atuh John. John harus biasain ya. Burung John gak oke, beda sama aslinya. Ternyata susah jelasin sunat sama anak kayak John. Ayo.